sebagai berikut pada saat proses penyitaan. Pada tanggal 11 Oktober 2022. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, selamat sejahtera untuk kita sekalian, yang berhasiasu, nama budaya, dan kebajikan. Rekan-rekan, Polda Metro Jaya dalam hal ini Polres Metro Bekasi Kota akan melakukan rilis terkait dengan adanya juga suatu tindak pidana, yaitu perkara mempunyai persediaan dan diketahui itu digunakan yang patut diduga pemalsu dari nilai mata uang. Laporan yang diterima oleh Polres Metro Bekasi Kota ini ditindaklanjuti oleh tim Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Waktu kejadian sekira akhir Januari yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 26 Januari. Ulangi, waktu kejadian dimulai dari 11 Oktober 2022 dan kemudian ditangani oleh Polres Metro Bekasi Kota tanggal 26 Januari 2023. Jadi ada rangkaian yang kita ceritakan. Kita ketahui ada satu pelaku yang sudah dilakukan proses penyidikan atas nama YH, yang kemudian proses penyidikan masih berlangsung dengan adanya saksi-saksi sebanyak 4 orang ditambah satu pelaku. Barang bukti mata uang ini dalam bentuk mata uang asing dengan pecahan 100 US dollar dengan teknologi